ikut prihatin atas musibah banjir yang beruntun di Kabupaten Luwu Utara, khususnya di Kota Masamba. Atas nama pemerintah menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah banjir yang tentu menelan korban jiwa. Semoga almarhum mendapat tempat yang layak di sisi-Nya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu akan mengambil langkah-langkah bersama dengan pemerintah Kabupaten Luwu Utara. BPBD Provinsi juga saya sudah minta untuk segera bergerak, terutama untuk penyiapan air bersih, dapur umum, dan saya mendapat laporan bahwa pemerintah Kabupaten Luwu Utara di bawah pimpinan Bupati telah menyiapkan tempat pengungsian baik di kantor DPRD, di kantor Bupati, maupun di yang ada masalah kesehatan di rumah sakit. Ya. Oleh karena itu juga saya akan segera turun, ya, memantau, melihat, dan sekaligus mensupport untuk segera kita lakukan rekonstruksi, ya, terutama yang mengalami kerusakan. Ya, saya berharap kita bersatu padu untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya pemulihan agar masyarakat bisa kembali hidup normal.